Dan kita masih di Boysto Abed. Boysto Abed. Jan, apa Abi? Gua habis makan timun. Kenapa? Becek. Gua rasa bukan gara-gara timun. Gara-gara. Gara-gara Bella ada di sini, men. Oh, jadi namanya Becek Bella. Banget. Gokil. Namanya Bella. Suara tuh bagus banget. Dia buka udah buka. Dia bukan cuma punya suara yang bagus doang, Bi. Tapi doi pembicara yang handal. Allah, ya Allah. Lebay albay. Oh gitu. Maksudnya kayak apa? Hah? Maksudnya gimana? Jadi dia tuh public speaking, man. Yeah. Public speaking tuh. Public speaking. Yeah. Kita mau nanya-nanya dia nanya ke gue katanya. Pembicara umum. Public speaking. Seperti itulah, tapi barusan jari gue bersentuhan. Bersentuhan? Iya. Yeah. Bukan mulut. Rasanya gimana rasanya? Rasanya tuh kayak bulu-bulu halusnya tuh. Lo jangan ngaco. Mendingan pokoknya pemirsa yang pemirsa. Emang kita ngomongin pemirsa apa? Kayak yang kubur. Iya, jangan ngomong pemirsa. Pokoknya teman-teman di sana mau tahu tentang banyak. Tak pengen tahu ya. Banyak tentang public speaking. Nih, kita tanya-nanya aja langsung ke Bella, betul enggak? Enggak betul. Salah enggak sih bawa gue ke sini? Kayak enggak. B, tanyalah. Iya, itu public speaking lu udah berapa lama? Berapa lama apanya nih? Berkecimpung. Berkecimpung. Cimpung bukannya itu? Capung. Ikan ini kecil. Berkecebong. Gak lucu Abi. Gak lucu Abi, gue pukul lo. Iya, berapa lama berkecimpung di dunia public speaking? Asik. Sekarang umur berapa nih sekarang kira-kira? Nah, kayak umur 23. Enggak lah, 21. Jangan ketuaan gue. Enggak, maksudnya kalau 23 langsung mau dilamar gitu. Enggak, dari setelah mau kuliah. Oh, selama kuliah? Kan pas pertama kali baru masuk kuliah, itu masuk jurusannya komunikasi kan. Nah, terus waktu itu benar-benar gak tahu apa-apa. Dulu waktu SMA tuh benar-benar gak berani ngomong. Ini kayak gini aja tuh malu dulu. Oke, gitu malu banget ya? Malu aja lancar. Itu dulu, tapi udah gitu masuk komunikasi, jurusan komunikasi, terus ikut kursus presenter. Gue cuma ngeliatin doang, terus apa lo liat? Gue ngeliatin muka. Oke. Untung masih muka ya, di atas aja kan? Iya, di atas terus kok. Oke, okay, gini nih, ngeliatin gue bawa gitu. Kayak gue kayak dia, terus lo ada apa? Kalau misalkan mereka pengen tahu nih, ada tips-tips gitu. Tips-tips jadi public speaking yang handal. Kan biasanya kan kalau orang-orang yang grogian, nah itu ngilangin groginya itu. Okay. Sebenarnya kalau yang grogian itu tergantung orangnya. Ada orang yang kalau grogian misalnya dia lebih nyaman dengan memakan coklat. Misalnya sebelum tampil, coklat. Sebelum mau MC atau jadi narasumber, kalau misalnya dia ngerasa makan coklat bisa ngeringanin nervousnya, gugupnya, itu enggak apa-apa. Terus yang lebih sering bisa dilakukan itu adalah take a deep breath. Jadi benar-benar take a deep breath. Oh, take a deep breath, ya. Itu tuh. Gitu. Kamu kayak gimana sih take a deep breath itu kayak gimana? Kayak gitu. Oh, gitu. Take a deep breath, ya. Pokoknya buat yang di sana pengen jadi public speaking tapi gugupan, take a deep breath. Iya. Yes. Terus sebelum mulai, kita harus tahu dulu kira-kira apa aja yang harus diomongin. Jadi udah dipajarin dulu. Gak boleh asal langsung ngomong ya? Boleh juga sih sebenarnya. Oh, tapi lebih baik lagi kalau dipelajarin dulu. Iya, lebih baik tahu dulu materinya. Oh. Terus Bella ini sering nge-MC di mana aja sih? Kalau nge-MC kebetulan lebih sering lebih knowledge, apa lebih formal? Oh, formal kayak acara nikahan gitu. Enggak juga sih, misalnya acara kemarin ini acara kewirausahaan nasional, jadi ada roadshow dari beberapa banget. Kota di Jabodetabek. Itu sekalian apa itu namanya memperkenalkan kepada masyarakat untuk melakukan gerakan wirausaha gitu. Dibayar? Dibayar. Pertanyaan lo ngehe. Soalnya gue bingung. Ini kan
gara-gara cewek cantik nih gue jadi bingung nih. Otak gue kayak blank gitu. Kemarin pas Juli kenapa? Soalnya kita pengen buru-buru kelar. Waktu pas Juli kita pengen buru-buru kelar. Iya. Pas yang ini kayak gue kayak bingung. Kayak ketahan gitu. Kayak pasti pengen banget lama di sini lah. Kayak pengen. Kalau tipe-tipenya Bella sendiri gimana? Yeah. Enggak cuma nanya. Jadi kayak besar tinggi. Besar tinggi. Besar sih, tapi gue enggak tinggi. Agak cabi-cabi gitu. Hah? Aduh jatuh. Aduh. Katanya katanya sutradaranya kayak pengen gitu. Muka lo kayak asbak. Bakal gila lo. Kameramen gue cabi sih, cuman kayak botol tampaknya. Jadi tinggi besar terus cabi gitu. Jadi gue banget tuh. Ya udahlah, pokoknya buat teman-teman yang nonton Boys Talk terus mau nanya-nanya tentang public speaking, lo bisa aja mention ke Bella punya Twitter gak? Punya dong. Pin bebek? Punya juga. Ya udah pin bebek. Berapa bayar? Tapi saya. Oh iya, sorry. Handphone Bella dong, di lu gila. Ayo, Twitternya apa? Twitternya di @bellasabila91. @bellasabila91. Nanti kita add-addan ya. Kita follow-followan. Kalau add-addan mah BB dong. Iya, itu kode. Kodai. Ya udah, Bi. Kayaknya nih kita udah mulai becek banget. Gue juga ya. Becek banget. Rumah di mana? Di Depok. Oh iya. Kebetulan sama. Rumah lu deket rumah gue, Otista. Lu bilang di Depok gimana? Gue ngkos di sana nyari ntar. Ya udah, semakin ngaco aja di pembincangan. Pembincangan apa? Perbincangan narkoba. Iya, perbincangan. Ya udah kita tutup Abby. Pokoknya tetap nonton terus di Boys Talk minggu depan, tetap di Boys Talk. Ah, bete. Bella juga harus tetap begini. Tapi nggak apa-apa. Yeah!